Бога. Одна за... Di langit yang dingin, di antara bayangan jet-jet tempur yang melintas dengan kecepatan supersonik, Rusia menyembunyikan sebuah senjata yang dijuluki sebagai pedang hipersonik. Namanya KH-47M-2 Kinzhal. Dalam bahasa Rusia, Kinzhal berarti pedang belati. Namun senjata ini jauh lebih dari sekadar pisau terbang. Ia adalah kilatan maut yang melesat 10 kali kecepatan suara, mengoyak udara, menembus pertahanan, dan menghantam sasaran dengan kekuatan ledakan yang mampu mengubah satu kota kecil menjadi puing-puing dalam sekejap. Namun di balik kilauan teknologinya, muncul pertanyaan yang lebih mengerikan. Apakah Kinzhal benar-benar senjata pamungkas yang tak bisa dihentikan? Ataukah ia hanya mitos propaganda yang dibungkus dengan rasa takut? Sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2018, Kinzhal digadang-gadang sebagai senjata yang akan mengubah wajah perang modern. Ia diluncurkan dari jet tempur MiG-31K, pesawat interceptor yang sudah terkenal dengan kecepatannya, yang dimodifikasi khusus untuk membawa rudal sepanjang 7 meter ini. Begitu meluncur, Kinzhal melesat dengan kecepatan Mach 10, lebih cepat dari peluru manapun, lebih cepat dari misil anti-balistik manapun yang dimiliki NATO. Rusia menyebutnya unstoppable weapon, senjata yang tak bisa dihentikan. Tetapi, dunia bertanya-tanya, apakah benar sebuah rudal bisa kebal dari intersepsi? Apakah teknologi pertahanan udara modern benar-benar tidak berdaya menghadapi kilatan hipersonik ini? Ketika perang Ukraina pecah pada Februari 2022, dunia akhirnya menyaksikan debut nyata dari Kinzhal. Rusia menggunakannya bukan untuk menembus markas NATO, bukan pula untuk melumpuhkan Washington atau London, melainkan untuk menghantam depot senjata dan bunker bawah tanah Ukraina. Pada Maret 2022, Kinzhal dilaporkan menghancurkan fasilitas penyimpanan amunisi di Ivano-Frankivsk. Bagi Rusia, ini adalah momen unjuk gigi, sebuah pesan ke Barat bahwa senjata pamungkas mereka sudah siap digunakan. Namun bagi dunia, itu juga menjadi momen teror. Bayangkan, jika senjata yang sama diarahkan ke pangkalan militer NATO, atau bahkan kota besar Eropa. Akankah dunia mampu bertahan dari satu hantaman hipersonik yang datang begitu cepat tanpa bisa diprediksi? Kinzhal memiliki spesifikasi yang menakutkan. Dengan bobot lebih dari 4 ton, panjang 7 meter, dan hulu ledak hingga setengah ton bahan peledak, atau bahkan kepala nuklir berkekuatan 500 kiloton, rudal ini dirancang untuk melibas target bernilai tinggi. Jangkauannya mencapai 2000 kilometer, membuatnya bisa diluncurkan dari dalam wilayah Rusia tanpa harus mendekat ke perbatasan. Lebih dari itu, kemampuannya untuk bermanuver di fase terminal menjadikannya mimpi buruk bagi sistem pertahanan udara lawan. Bahkan, sistem canggih seperti Patriot Pax 3 atau THAAD yang dirancang untuk menghadang rudal balistik disebut-sebut tak mampu mengejar kilatan yang melesat Mach 10 ini. Tapi, apakah benar demikian? Atau apakah semua itu hanya retorika? Fakta di lapangan justru lebih rumit. Pada Mei 2023, di tengah malam gelap Kiev, sirene udara meraung keras. Rudal-rudal Rusia meluncur deras ke arah ibu kota Ukraina. Di antara mereka, ada satu Kinzhal yang melesat cepat, diklaim tak bisa dihadang. Namun beberapa menit kemudian, Patriot Pak 3 buatan Amerika berhasil menjatuhkannya dari langit. Dunia tercengang, rudal hipersonik yang diklaim tak terkalahkan, ternyata bisa dihancurkan. Lalu apa artinya ini? Apakah Kinzhal hanyalah mitos yang dibesar-besarkan? Atau apakah Patriot hanya beruntung sekali itu saja, dan di serangan berikutnya Kinzhal bisa menghantam sasarannya tanpa hambatan? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui bukan hanya para analis militer, tapi juga para politisi.
Jika Kinzhal benar-benar bisa ditembak jatuh, maka klaim Rusia runtuh. Namun, jika sebagian besar Kinzhal tetap lolos, maka dunia harus bersiap menghadapi senjata yang mengubah aturan main perang modern. Apalagi, rudal ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Bayangkan, sebuah Kinzhal yang melesat dengan kecepatan Mach 10, menghindari radar, menembus langit, lalu meledak dengan kekuatan 500 kiloton di atas sebuah kota. Apakah ada yang bisa menghentikannya sebelum terlambat? Di medan perang Ukraina, penggunaan Kinzhal lebih banyak memiliki nilai simbolis ketimbang taktis. Rusia hanya memiliki jumlah terbatas dari rudal ini, sehingga mereka menggunakannya untuk target bernilai tinggi atau untuk efek propaganda. Namun, dampak psikologisnya luar biasa. Setiap kali sirene berbunyi dan ada laporan tentang peluncuran Kinzhal, warga sipil berlarian ke bunker dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa meski peluang intersepsi ada, ancaman tetap nyata. Dan di balik itu semua, dunia militer global memperhatikan dengan cermat. Amerika Serikat, China, India, dan bahkan Korea Utara berlomba mempercepat program rudal hipersonik mereka. Mereka tahu siapapun yang menguasai teknologi ini lebih dulu akan punya keunggulan di abad ke-21. Kinzhal mungkin bukan senjata sempurna, tetapi ia adalah peringatan. Peringatan bahwa era rudal hipersonik sudah tiba. Dunia tak lagi bisa hanya mengandalkan sistem pertahanan lama. Kini, setiap negara besar dipaksa untuk memikirkan ulang strategi militernya. Bagaimana menghadapi senjata yang datang lebih cepat dari kemampuan otak manusia untuk merespons? Dan inilah yang menimbulkan pertanyaan mengerikan bagi kita semua. Apakah Kinzhal hanyalah permulaan dari era baru peperangan hipersonik? Jika hari ini Ukraina dihantam Kinzhal, apakah besok giliran kota-kota lain di dunia? Apakah Washington, Berlin, atau bahkan Jakarta siap menghadapi ancaman seperti ini? Jika sebuah rudal hipersonik bisa menghancurkan target dalam hitungan menit, apakah kita sedang memasuki zaman di mana tidak ada lagi tempat aman di muka bumi? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.